Masih dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI yang ke-72, Polres Asahan berpartisipasi mengikuti kejuaraan Open Turnamen Sepak Bola memperebutkan Piala Dandim Cup 2017 yang diselenggarakan di Stadion Mutiara Kisaran, Kabupaten Asahan. Kegiatan tersebut diikuti 4 kabupaten diantaranya Asahan, Labuhan Batu, Batubara, dan Tanjung Balai sebanyak 35 kesebelasan yang dibagi menjadi 6 grup. Kesebelasan POP Polres Asahan yang bertengger di grup B bersama kesebelasan Padasa, Air Batu, dan All Star Labuhan Batu ini sudah dipastikan menjadi juara grup dengan peraihan 9 poin tanpa kalah. Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrin Ritonga didampingi Kasatreskrim AKP Bayu Putra Samara bersama manajer tim POP Polres Asahan Ibtu Urianto ikut menyaksikan pertandingan tersebut. Kapolres Asahan menyambut baik turnamen ini karena merupakan salah satu bentuk mempererat hubungan masyarakat bersama TNI, Polri melalui olahraga sepak bola. Kegiatan ini diharapkan selain untuk kesehatan, bisa juga menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam rangka turut serta membantu peran serta TNI Polri. Si Polres Asahan ini kan dalam rangka meriahkan HUT ABRI ya, UTNI ya, TNI ya. Ini kegiatan yang sangat baik, positif ya. Sekaligus juga kita ya mempererat lah ya, mempererat hubungan antara elemen masyarakat dengan instansi TNI dan Polri. Ini sangat positif ya. Dari kegiatan ini juga nanti diharapkan selain kesehatan juga tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam rangka turut serta membantu peran TNI dan Polri. Karena Dandim 0208 Asahan dalam hal menyatukan persepsi dan wujud silaturahmi dengan masyarakat, sengaja mengemasnya dengan membuat turnamen sepak bola ini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.